Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian ya. Kita ketemu lagi di channel Diki Adun Arayan ya. Kali ini kita sudah masuk ke pembahasan hydraulic system ya sahabat-sahabat sekalian. Kemarin sudah kita bahas engine system ya, udah tuntas ya alhamdulillah. Sekarang kita mulai masuk ke hydraulic system dan next kita akan bahas juga powertrain, kemudian steering dan brake ya. Sahabat-sahabat sekalian, nantikan seri-seri yang lain berikutnya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, bagi para viewers yang baru pertama kali menonton channel Diki Adun Arayan ya, saya harap rekan-rekan bisa melihat video-video saya yang sudah saya rilis ya sebelum yang pertemuan kali ini ya. Di situ sudah saya jelaskan terkait dengan sistem engine ya sahabat-sahabat sekalian, dari seri pertama sampai seri ke-13 sahabat-sahabat sekalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya sahabat-sahabat sekalian, agar channel kita ini akan bisa bertambah lagi, berkembang ya sahabat-sahabat sekalian. Dan apa yang saya sampaikan ini bisa ditonton oleh seluruh mekanik dan teknisi di seluruh Indonesia sahabat-sahabat sekalian, agar bisa lebih bermanfaat ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, nah kita sudah masuk ke hydraulic system ya. Pada sesi kali ini saya akan membawakan terlebih dahulu ya nama dan fungsi daripada hydraulic system sahabat-sahabat sekalian. Jadi komponen-komponennya apa saja dan fungsinya akan kita bongkar habis ya di sini sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara terkait dengan hydraulic system ya, jadi yang pastinya kita harus mengetahui dulu dasar-dasar dari kenapa kok hydraulic system itu digunakan di equipment, khususnya di alat berat sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, zaman dulu ya sahabat-sahabat sekalian, hydraulic system itu awal-awal adanya equipment alat berat dan generasi awal ya, yang ibaratnya nenek moyangnya alat berat itu belum menggunakan yang namanya hydraulic system sahabat-sahabat sekalian. Jadi mereka cenderung menggunakan mechanical ya, mechanical sling, kemudian gear ya, untuk melakukan kerja pengangkutan beban-beban yang berat ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sekarang sahabat-sahabat sekalian sudah menggunakan hydraulic system karena teknologi berkembang pesat ya. Sudah ada yang namanya hukum Pascal ya sahabat-sahabat sekalian. Aplikasinya seperti apa sahabat-sahabat sekalian ya di dasar-dasar pada equipment kita ya. Nah, kita bisa lihat di sana ya, ilustrasinya adalah gaya itu adalah tenaga kita ya, yang kita curahkan untuk menekan tutup botol ya, yang ada di gambar itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita berusaha lebih kuat lagi menekan tutup botol ya, itu menekan ke dalam botol itu, maka efeknya adalah botol akan pecah sahabat-sahabat sekalian. Nah, kenapa sahabat-sahabat sekalian? Karena dengan gaya yang relatif lebih kecil ya, kita bisa memecahkan botol dengan lebih mudah sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kita memainkan yang namanya luas penampang dengan memanfaatkan fluida yang ada di dalam botol tersebut ya sahabat-sahabat sekalian. Karena fluida jika dia sudah bekerja sama dengan luas penampang yang besar, maka dia akan menghasilkan gaya yang besar sahabat-sahabat sekalian, jika dia ditempatkan dalam satu bejana ya. Nah, jadi seperti yang saya tampilkan di layar ya sahabat-sahabat sekalian, tutup botol ditekan dengan sedikit lebih kuat ya, maka itu mampu memecahkan botol di bagian bawah, karena sahabat-sahabat sekalian, luas penampang di bagian bawah botol dengan di area tutup botol itu jauh berbeda sahabat-sahabat sekalian ya. Yang ditutup botol itu kecil, yang di bagian bawah botol itu besar. Maka gaya yang dihasilkan ya dari tekanan tangan jari kita ya di gambar ini, itu akan menghasilkan gaya yang sangat besar, sehingga dia bisa memecahkan bagian buritan dari botol itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi aplikasi kedua kita bisa lihat di sana sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ada batu ya seberat 500 newton ya. Nah, kita hanya cukup
mengeluarkan gaya sebesar 50 Newton ya untuk mengangkat batu atau beban seberat 500 Newton atau 50 kg sahabat-sahabat sekalian ya. Hanya dengan jari saja kita bisa. Dengan catatan kita memanfaatkan fluida ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, seperti yang ada di layar ya. Jadi ketika ditekan piston yang ada di kiri, maka itu akan menghasilkan gaya yang besar di piston di sebelah kanan, yang mana di sana ditempatkan beban ya sahabat-sahabat sekalian. Karena apa? Karena luas penampangnya ya, yang di sebelah kiri ya piston yang kita tekan adalah 0,001 meter persegi, dan yang di sebelah kanan itu hanya 0,01 meter persegi sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat sekali di proses kerja dari alat berat kita ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi ini adalah contoh simple dari aplikasi hydraulic system ya sahabat-sahabat sekalian ya. Di alat berat, contohnya di ekskavator sahabat-sahabat sekalian. Jadi di sana ada mesin penggerak atau engine ya. Kemudian ada pompa hidrolik, kemudian ada katup atau valve ya, atau kontrol valve. Kemudian ada aktuator linier atau silinder hidrolik ya, sehingga dia bisa menggerakkan attachment ya, atau boom dan stick daripada ekskavator kita ini ya sahabat-sahabat sekalian, hanya dengan menggunakan fluida sahabat-sahabat sekalian, atau kalau di FPP kita itu dengan oli ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu adalah manfaat besar daripada fluida dan hydraulic system ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, langsung saja sahabat-sahabat sekalian, kita bahas komponen yang pertama adalah pompa ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi tipe-tipe pompa itu dibagi menjadi tiga kategori ya sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah positive displacement pump ya sahabat-sahabat sekalian. Apa itu positive displacement pump ya? Itu adalah jenis pompa yang mana dia output dari pompa ini itu tidak dipengaruhi oleh hambatan sahabat-sahabat sekalian. Jadi berapa liter dia masuk ya di pompa ini, maka segitu juga lah yang keluar sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau 5 liter yang masuk ke dalam pompa, disuplai oleh pompa, keluar dari pompa itu 5 liter juga sahabat-sahabat sekalian, karena dia menganut positive displacement ya. Jadi tidak ada selah untuk aliran balik ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi dia fit, press fit untuk tipe pompanya ya. Jadi jika kita menahan di bagian outlet pompa, maka yang terjadi adalah pasti outletnya ini akan jebol ya sahabat-sahabat sekalian, atau pompanya rontok ya. Maka dari itu positive displacement pump ini itu tidak bisa ditahan dan tidak bisa tersumbat sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia harus mengalir ya secara terus menerus. Nah, itu contohnya adalah gear pump ya sahabat-sahabat sekalian, yang sangat umum sekali. Kemudian juga ada fan pump dan juga piston pump sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk fan pump itu ya seperti yang ada di gambar ya, karena ini cukup asing saya rasa. Jadi dia menggunakan fans ya yang ada di dalam pompanya untuk menyuplai oli sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini mutar ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ini inlet dan ini adalah outletnya. Dan kemudian ada juga tadi piston pump. Ya, jadi pompa piston yang termasuk ke dalam positive displacement pump ini adalah pompa piston yang tipe fix ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi dia tidak variabel, karena ada juga piston pump yang tipikalnya variabel, yang mana stress plate-nya ini itu bisa di-adjust ya sahabat-sahabat sekalian sesuai dengan kebutuhan aliran yang di sistem operasi hidroliknya ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian, selain positive displacement pump, itu ada juga non-positive displacement pump ya sahabat-sahabat sekalian. Yaitu biasanya contohnya adalah di water pump pada engine ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi outputnya itu dia tidak terpengaruh dengan input ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi misal outputnya itu 5 liter, maka keluarannya itu bisa 3 liter ya, lebih kecil sahabat-sahabat sekalian, karena dia tidak press fit untuk tipe pompanya ya. Nah, itu biasanya dia menggunakan impeller ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi output dari
non-positive displacement pump ini itu bisa ditahan sahabat-sahabat sekalian. Dan kalau ditahan pun dia tidak jebol ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kenapa dinamakan non-positive displacement pump? Kenapa kok bukan negative displacement pump ya? Nah, sahabat-sahabat sekalian, karena nanti kalau namanya negative displacement pump, dikiranya dia arahnya mundur ya pompanya ya, atau pompa hisap gitu. Nah, jadi untuk menghindari pengertian yang seperti itu, maka dinamakan non-positive displacement pump, yang mana pompa ini tidak press fit ya, dia bisa dimampat dan efeknya tidak akan jebol ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk positive displacement pump ini dibagi menjadi dua lagi ya, ada yang fix dan ada juga yang variabel ya. Kalau yang fix itu adalah yang mana outputnya itu konstan ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang bisa menurunkan aliran outputnya itu hanya RPM-nya saja sahabat-sahabat sekalian ya. Sedangkan yang variabel itu bisa di adjust sesuai dengan kebutuhan operasi sistem hidrolik tersebut ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi variable displacement pump itu adalah tipe pompa yang mana dia memiliki switch plate ya di dalam pompanya, biasanya dia adalah pompa piston ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana dia bisa auto adjust dari pompa tersebut bergantung dari load sensing ya. Load sensing itu kondisi beban ya yang dialami oleh equipment kita sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kemudian setelah pompa kita juga mempelajari aktuator ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi aktuator ini adalah yang mana dia eksekutor dari sistem hidrolik sahabat-sahabat sekalian, yang mana yang melakukan kerja langsung ya dari sistem hidrolik ini. Nah itu dibagi menjadi dua ya sama-sama sekalian, ada yang aktuator linear dan juga ada yang rotary aktuator ya sama-sama sekalian. Nah untuk yang linear aktuator itu contohnya adalah silinder ya sama-sama sekalian ya, silinder hidrolik. Nah itu ada beberapa tipe sama-sama sekalian. Yang pertama adalah single acting cylinder ya. Nah, single acting cylinder itu yang mana dia memiliki hanya satu input saja sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, ini biasanya ada di dongkrak mobil ya, itu memakai sistem single acting cylinder ini. Nah, kemudian ada double acting cylinder ya. Nah, double acting cylinder ini itu sangat umum sekali ya yang kita temui di sistem heavy equipment kita ya. Jadi, dia ada root end dan ada head end ya. Ada input dan ada output, yang mana ini bisa juga menjadi berkebalikan ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia bisa extend dan dia bisa retract ya. Kalau extend itu adalah silindernya memanjang, dan kalau retract dia adalah silindernya memendek ya sahabat-sahabat sekalian ya, atau masuk. Nah jadi itu adalah double acting silinder ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian ada telescopic silinder ya sahabat-sahabat sekalian. Nah ini biasanya ada di unit-unit heavy duty ya, OHT ya, truk-truk tambang itu untuk mengangkat dump body ya atau silinder hoistnya itu adalah tipe teleskopik sahabat-sahabat sekalian ya. Tipe silinder teleskopik ini dia ada beberapa segmen ya. Kalau di dump truck kita ya itu biasanya ada 2-3 segmen sahabat-sahabat sekalian. Oke, kemudian kita bahas lagi kontrol palap ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kontrol palap ini dibagi menjadi dua tipe ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu open center kontrol palap dan close center kontrol palap sahabat-sahabat sekalian ya. Nah untuk yang contoh pertama ini adalah yang mana open center kontrol palap ya sahabat-sahabat sekalian. Nah open center kontrol palap itu adalah yang mana ketika posisi 10 di netral ya sahabat-sahabat sekalian, itu aliran input dari pompa itu bisa langsung drain ke tangki sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi saluran yang di tengah ini adalah saluran dia langsung ke tangki sahabat-sahabat sekalian ya. Biasanya ini pasangannya adalah fixed displacement pump ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian tipe yang kedua adalah close center control valve ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ketika dia si spool dari close center control valve ini di posisi netral ya, tidak digerakkan ya, maka
oli dari inlet ya, dari pompa ya, atau supply dari pompa itu dia tertahan, sahabat-sahabat sekalian, dia mengedrain melalui rally valve atau damping valve ya, sahabat-sahabat sekalian, menuju ke tangki. Jadi dia sebelum dia melalui spool itu dia udah drain duluan ya, karena disetop oleh spool ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Itu kalau yang close center. Nah, yang close center ini pasangannya adalah pompa dengan tipe variable displacement pump ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Biasanya dia pompa-pompa piston yang mana tipikalnya adalah variable yang bisa di-adjust alirannya ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada saat posisi netral ya, aliran pompa dia switch plate-nya itu dia akan menuju mendekati nol ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas cara kerja daripada hydraulic system, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi nantikan seri berikutnya ya di channel Diki Adan Arayan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.